Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat intro pada video teman-teman semuanya. Tentunya teman-teman pengen di awal video ada sesuatu yang variasi dan tentunya biar menarik ya, terutama pada video-video YouTube teman-teman semuanya. Yang pertama, kita buka browsernya dulu. Ya, di sini ada intro yang gratis ya, free download. Itu kita ketik di sini Panzoid. Panzoid intro. Nah, intro free download. Nah, di sini sudah ada, kita klik. Nah, di sini kita klik creation. Creation Panzoid. Nah, akan muncul macam-macam pilihan dari intro yang bisa kita ambil sebagai awal dari video kita. Di sini ada trending, ada latest. Atasnya ada pilihan juga, ada top. Top juga ada pilihan. Ada following. Following no creation found. Jadi tidak diketemukan di sini. Atau mungkin teman-teman punya pencarian di sini. Misalnya kita cari countdown. Countdown kira-kira muncul nggak? Nah, di sini ada. Jadi ada pilihannya di countdown, tapi kita cari di trending, terserah dari teman-teman semuanya. Nah, contohnya saja, misalnya kita cari apa ya, ini ada variasinya banyak, kita pilihannya ya di sini ada. Terus kalau kita tarik ke bawah kursornya, banyak juga pilihannya, dan juga di sini ada disediakan green screen untuk subscribe ya, nanti dicari aja teman-teman. Nah, kita coba dulu dengan ini ya, Electro Painter. Bentar, ya, mungkin bisa kita kasih namanya ya, ini aja kita pilih, ini kita klik. Nah, di open in clip maker. Nah, di sini kalian klik, kita sudah menentukan pilihan tadi. Dan kita klik pada clip maker-nya. Tunggu dulu sampai loading. Loading selesai. Nanti kita bisa edit nama tadi dengan nama video atau nama teman-teman semuanya. Nah, di sini. Tapi sebelum kita edit, kita lihat dulu di display-nya. We'll be right back.
ada 3 menit ya, udah mencapai 1 menit. Tapi memang dalam tadi ya tampilannya berapa menit tadi ya, langsung turunnya gratis 40, 26, 15. Tapi yang di menit-menit terakhir ini memang kita juga harus sabar menunggu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Ya mungkin ini tergantung dari apa kecepatan paket internet teman-teman semuanya. Ya mungkin kalau teman-teman punya paket yang lebih besar, ya mungkin insya Allah ya lebih cepat dalam proses downloadnya. Nah ini, oh ini masih render ya, belum download ya. Masih render, udah. Hitungan mundur dalam detik. 39, 38. Nah nanti setelah ini kita proses download. Nah, tapi ikuti aja teman-teman. Biar kita sama-sama belajar ini juga. Nah, bentar lagi 15. Nah, oke, tunggu teman-teman ya, sabar ya. A few seconds. Oke, nah setelah itu kita download your video, jangan return to editing, nanti kembali lagi pada editing tadi, nunggu lama waktu rendernya. Ini download your video, kita klik di sini ya teman-teman ya, kita klik baru, ini download. Nah ini dari Panset, thank you for using Panset, your download is starting. Kita lihat di sini. Nah, nanti hasil downloadnya ada di sini. Kita lihat, ini lagi proses download. Terima kasih ini pada tim Panzoid ya, yang memberikan video gratis. Nah, ini teman-teman, kita sudah muncul nih untuk video downloadnya. Setelah itu, kita lihat di tampilan dalam folder ya. Tampilan dalam folder tentunya berada di download. Nah ini adalah hasil download kita video. Nah tadi kita download video ini, coba kita buka ya, kita buka dulu downloadan video kita, apakah sudah sesuai dengan yang kita tulis tadi, meong ya. Kita lihat di Chrome player di sini. Oke, kita tunggu. Maaf teman-teman, ini PC saya juga kurang cepat ya. Mungkin teman-teman pasti tentunya punya PC yang lebih canggih lagi sehingga bisa prosesnya cepat ya. Nah ini kita buka videonya, kita lihat. Oke. Oke, kita ini agak trouble, kita ulangi lagi ya dari depan teman-teman ya, hasilnya kita lihat. Hasil editing kita pada Panzoid Meong. Ya, berarti kita sudah berhasil. Ya. Nah, setelah itu kita bisa setelah tampilan di download ya. Bisa kita pindah. Ini kita kasih nama dulu, rename ya. Sorry, maaf. Tadi F2. Rename di sini tadi kita tulis Meong. Oke, Meong. Nah, setelah itu kita pindah kita cut ke
misalnya teman-teman semuanya punya folder di mana. Nah, di sini saya di situ. Kemudian kita harus kita buatkan folder baru. Oh, atau di sini saya sudah punya intro. Atau di sini intro baru. Intro baru. Nah, meongnya tadi kita taruh di intro baru dengan klik paste. Nah, oke, okay. Kita lihat di sini berarti udah muncul meong. Oke, okay, teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.